Setia Novanto akan meminta dukungan senior partai untuk maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Setnov yakin restu DPD tingkat 1, DPD tingkat 2, dan senior partai akan memuluskan jalan menjadi ketua umum Golkar. Ya, kalau saya tentu minta doa restu bukan hanya kepada DPD 1, DPD 2, tetapi kepada senior-senior, kita minta doa restu ya. Semuanya kita lakukan dengan sebaik-baiknya gitu. Optimis masuk ke presiden tadi menang, Pak. Semua itu tergantung daripada dukungan yang semuanya tentu saya percayakan kepada DPD 1 dan DPD 2 yang sebagai pemilik suara. Jauh ini gimana dukungannya, Pak? Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik.